Sebenarnya yang ngebuat deket banget sebenarnya waktu kuliah di Singapura bareng. Dia udah duluan tuh ke Singapura. Saya ke Singapura terus bilang, eh kuliah di Singapura gini-gini, akhirnya main bareng terus tuh. Ya maksudnya sama-sama dari Bandung kan. Dari situ benar-benar udah mulai hobinya sama, main musik. Saya main gitar, dia nyanyi gitu. Terus udah gitu gilanya sama, suka makan. Jadi benar-benar ya apa ya, main bareng aja gitu, banyak nyambungnya. Kalau ditanya apa nyambungnya, ya nyambung banget aja gitu sama Isyan. Kebetulan kita bareng dari sama Isyan itu dari satu SMP. Dan selama 5 tahun sekolah sampai SMA, kita bareng terus satu kelas. Isyan tuh lumayan keras orangnya dan emang dominan kan. Dan gue tipikal orang yang kalau digituin pengennya gak becek balik gitu. Jadi at that point kita berantem beberapa 3 bulan. Terus ternyata setelah digabungkan oleh teman-teman kita untuk baikan, ternyata permasalahannya cuma salah paham. Dia gak ngerti gue ngomong apa, gue gak ngerti dia ngomong apa. Terus cuma 5 menit ketemu udah langsung ketawa lagi. Jadi 3 bulan terbuang percuma. Cuma buat marahan taunya cuma kayak masalah sekecil itu gitu. Kita sih biasanya kalau ngumpul pasti ada keluar tuh bahasa planet-planetnya Isyan tuh. Dari apa sih contohnya? Isyana. Iya, kamu sendiri deh. Contohnya drengnya itu enggak usah arti. Rahasia. Noliu, apalagi ya? Isyan, ada satu hal yang mau disampaikan ini untuk konser acara spesial kali ini. Gak bisa datang. Maafin karena ada kegiatan di koas. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Nah, itu tadi video-video Isyana bersama sahabat-sahabatnya. Dan ini dia yang tadi sempat ngobrol sebentar tapi belum sempat kenalan. Isyana, ini sahabat-sahabatnya mungkin ada banyak yang belum tahu, coba dikenalin dulu. Coba aku perkenalkan satu-satu ya. Pertama aku gak nyangka mereka datang. Oh iya? Sama sekali gak nyangka karena pada kerja. Kerja. Yang satu dokter. Yang satu dokter gigi. Oh, dokter jadi mereka gigi. Semua lagi koas. Jadi okay. Aku gak mungkin ngira mereka datang di weekdays. Heboh banget ya. Ya udah, kita kenalin ya. Yang pertama ini namanya Raisa kebetulan ya. Namanya Raisa. Buat gantiin kalau ya yang enggak ada. Ini Raisa panggilannya Avi. Avi. Ini namanya Talita. Talita. Panggilannya Tutut. Ah, Entut. Tutut. Oh, Tutut. Dan ini adalah Dio. Dio, dokter gigi. Soulmate aku dari SMP. Dari SMP kalian itu di Bandung itu. Kalian sebagai sahabat-sahabatnya yang lihat Isyana udah sekarang kayaknya ketemu juga udah susah ya. Tapi ada gak yang gak berubah dari Isyana? Tunggu, Isyana tuh panggilannya Isyan? Banyak panggilannya. Kita semua tuh setiap tahun bisa jadi ganti panggilan sih sebetulnya. Okay. Karena Isyan punya bahasa unik masing-masing. Untuk setiap tahun yang keep evolve. Kalau misalnya kita ketinggalan beberapa bulan aja gak akan udah, bisa ganti lagi. Udah, tahu ya. Iya. Isyan, di mata Dio gimana? Enggak berubah. Kalau mau ditanya tadi masalah berubah atau enggak, sama sekali enggak berubah sih. Sebenarnya lelaki kalau mungkin kata orang lelaki Sundama. Pisang, mungkin tadi ada yang lihat pas jalan juga udah jegang tuh kebetulan. Jegang teh bahasa naon jegang. Elu eta mah kadiri meletot deui, meletot deui. Teu tiasa nyari Sunda ini. Jegang, pokoknya dia tuh tomboy banget gitu ya? Iya, jegang tuh ngangkang sebetulnya. Oh iya. Nah itu tadi kan berat gitu kan. Misalnya. Iya covernya bohong, ini tuh dalamnya lelaki. Padahal iya cantik banget loh. Dalamnya ada sosok lakinya. Iya. Ya. Apa yang dikangenin dari nongkrong bareng sama Isyana? Apa yang? Dikangenin kalau lagi nongkrong bareng gitu kan. Kalau sekarang kan dia pada sibuk-sibuk gitu ya. Kalau nongkrong bareng yang dikangenin sebenarnya bahasa dan ngakak gilanya aja sih. Karena ini orang penyanyi apa pelawak sih? karena dia tuh pemikirannya jalurnya agak aneh gitu. Jadi yang mungkin bisa ngerti cuma yang sama aneh ya sih sebenarnya mungkin gitu. Jadi kayak ya kadang-kadang kita ada hal-hal kecil yang kita klik aja langsung ketawanya bisa guling-guling gitu. Jadi mungkin bisa dilanjutkan sama Avi. Ya? Avi, coba Avi suaranya kayak Raisa enggak? Iya, Avi. Avi gimana, Avi? Kenapa? Gimana ngelihat sahabatmu apa? Sudah sangat besar sekali di dunia. Iya, besar namanya. Besar. Oh, iya. Ini dia katanya orangnya suka makan ya? Wih. Dia suka makan, badannya kok segini-segini aja? Apa? Badannya segini-segini aja.
Wah, bisa 3 porsi sekaligus. Sekali makan? Iya. Kok beda sama saya ya? Antara 3 sama 4. Isyana salah satunya hobi makan. Makan banget. Kalau kalian ikut-ikut cover lagu juga gak sih bareng Isyana? Kita enggak. Enggak. Lah itu yang cover yang tadi itu siapa namanya? Oh itu Dimas. Dia di mana? Enggak bisa. Kemana dia? Dia di Bandung. Oh di Bandung. Kalau kalian udah di Jakarta semua? Bandung. Hebat Edan. Makasih ya, hatur nuhun pisan ya datang ya. Nah cuman Dimas di Bandung sering. Dia yang main gitarnya itu. Iya. Oke. Dia jadi musisi apa enggak? Jadi musisi juga apa enggak? Dia sekarang sih kerja bisnis. Bisnis ya, oke. Hey. What the heck? Wow, amazing! Hai! Ya, ya, sumpah kaget banget. Ini di Bandung. Wah, hai, silakan loh, boleh loh. Aduh, boleh loh. Kalau mau kangen-kangenan boleh loh. Gila, Sim. Hei, Dimas kamu pembohong. Ini kenapa jadi acara itu sih? Kesedihan ya? Jangan gitu dong. Hei, selamat Hari Batik Nasional. Walau terlambat. Iya. Ini sahabat Cinta Indonesia. Aku, sahabat banget banget sahabat banget. Mereka yang kita tuh memanggil diri kita the apa? Shots. Jadi kita tuh ngerasa kita udah kayak saudara. Terus saudara capek ya panjang jadi shots. Shots. Sudah berapa tahun? Ingat enggak? Dari sudah SMP itu. Sudah berapa tahun kita nge-shots? Lama sih. Sebenarnya saya adik kelasnya Isyana. Oh, adik kelas. Yeah. Oh, teman berondong. Bukan begitu. Nemenin adik-adik kelas gitu ya. Oh iya. Dia berondong tapi mainnya sama angkatan aku gitu. Ah iya. Nah, bagaimana sekarang udah ngeliat Isyana tadinya cuma cover-cover lagu. Terus totonya sekarang ketemu susah. Eh, yang susah masih diketemuin gampang. Dia. Oh, malah dia yang susah diketemuin. Iya. Gimana ngeliat sosok Isyan? Isyan. Sebenarnya dari dulu udah punya feeling aja sih. Kemampuan musiknya Isyan nih luar biasa banget. Jadi dari dulu udahlah jadi artis, tapi dari dulu kan belum kan, makanya cover-cover kita belum mau, akhirnya sekarang jadi artis nih. Jadi udah terprediksi sih sebenarnya. Emang iya, di atas rata-rata lah ya. Ilmunya dia ya. Makanya dia bikin album baru ini, Paradox itu sebenarnya menampilkan apa sih dua sisi Isyana yang berbeda banget? Enggak, aku sekarang menampilkan itu aja, perjalanan aku yang aku ngerasa lagi dua ekstrim, berjalan di dua ekstrim. Mm-hmm. Tapi bukan dengan lagu-lagunya ya, lagu-lagunya sih masih easy listening segala macam. Tapi mau menunjukkan pribadi aku yang sebenarnya paradoks gitu. Tapi kamu kan bukannya bolanya tuh klasik ya, kalau ya, aku itu. Dengerin album baru tuh kayak beda banget deh. Nah itu dia, paradoks gitu. Oke. Coba kalau yang klasik-klasik coba pengen denger klasik-klasik. Oh ini? Iya. Diiringin kamu? Diiringin kamu. Oh. Oke. Diringin kamu. Aku selalu bawain lagu ini kalau nyanyi klasik karena ini salah satu lagu favorit okay. Aku. Mungkin belum pernah dengar, tolong jangan terkejut ya. Dimas ini ya. Dan jangan pulang dulu. Jadi ini dia Jewel Song. Nonton Disney loh. Kayak lagi nonton Snow White. Beda banget kalau aku lagi.
Isyana, sini coba sini duduk. Duduk lagi. Duduk lagi. Kita ngebahas arti sahabat menurut Isyana gimana? Oke. Kamu situ, aku sini. Arti sahabat. Karena aku kadang merasa aku adalah satu orang yang tergolong terkadang unik ya. Jadi aku sangat membutuhkan orang-orang terdekat yang sangat mengerti aku apa adanya. Dan empat orang ini tuh temen yang hanya aku punya sampai sekarang. Ya ampun. Ini mereka adalah salah empat di antara sahabat-sahabatnya sebenarnya ya. Ya sebenarnya lima ya. Oh lima? Enam. Ya, pokoknya dikit banget kurang dari 10. Karena aku memang tipikal orang yang sekalinya berteman tuh sincere banget. Mm-hmm. Dan kita saling terbuka. Aku paling gak suka teman-teman yang topeng-topeng gitu ya. Ya. Jadi kita harus jujur, if you don't like it. Bilang aja. You don't like it gitu. Dan aku suka banget sama teman-teman yang seperti itu. Dan ya mereka ini adalah support system aku juga dari aku pertama kali terjun di dunia musik pas zaman SD ya, zaman SD SMP, mereka udah nontonin aku lomba waktu itu. Oke, oh mereka, oh makasih ya kalian. Makasih ya. Baik sekali, kalian mau gak jadi sahabat saya? Saya cukup baik kok, tapi udah terlalu tua ya. Tapi gak apa-apa, Isyana mungkin jarang ketemu mereka, sahabat-sahabatnya, tapi mereka, Isyana punya sahabat-sahabat baru, Isyanation, ya enggak? Isyanation juga jadi sahabat, jadi keluarga yang selalu mensupport Isyana, ya enggak? Isyanation juga nerima aku apa adanya banget. Iya, kalian pokoknya janji, pokoknya sahabatan seumur hidup ya. Iya, Never leave ya, you know? Iya, yeah. We will never leave ya. We will never leave ya, right? You know what I'm talking about? Never leave ya, Gay Aceh! Selamat malam, Asia Nation. Sebuah lagu dari Gaya, dari Never Leave Ya. You're right. Memang kau dari sisiku, memang kau jauh dariku. Aku sama kau di hatiku, nantikan selalu kehadiranmu. I believe that we could work it out. I believe that we could work it out. I believe that we could work it out. Terbaring di dalam kamar tidurku, menantikan selalu kabar darimu. Melihat fotomu jajet hal sederu, tak berarti ku tak rindu kamu. I believe that we could work it out. 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 Dan ku kan selalu milikmu, walaupun aku harus jauh dari sisimu. Kita bertemu, selalu ingin mendengarmu. Aku heran, telepon darimu makes it so much better. I believe that we could work it out. 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 Jangan kau ragu lagi, ku kan selalu peduli. Jangan kau takut, ku akan pergi. Karena kau selalu ada di hati. Yeah, never leave, never gonna leave. Walaupun aku harus jauh dari sisimu.
eyes on the chimney and you, you think the day just made me closer to you. And I fight for us to. What's it a fast thing? Where do we go? Oh, although we bring the stakes, we're only in and don't give up and let them sing. Oh, will you? Aku tak peduli berapa lama aku menunggumu. Setiap minggu, setiap dirimu, untuk setiap minggu. Isyana, Sarah, Sarah.